Lebih mahal lah, nanti anakku kalau buka gimana? Kamu ada di pangkalan tadi kan? Iya kan, kalau dipakai kan. Iya. Udah Kak, terima kasih. Ini udah kecemasan. Putri kan lebih bawa motor itu Pak. Makanya Pak. Ini aja pindah kos, saya suruh yang nggak nyebrang, kan selama ini nyebrang jalan gede kan kos-kosannya, saya suruh bener-bener nempel ini, nempel universitas, jadi tinggal serut gitu. Ada ternyata dosennya Pak, ini baru, cuma dia nggak boleh nyutang kalau yang lama gitu kan, asal kita udah DP 1 juta, nanti 2 bulan gitu. 3 bulan kita tinggalin, dia nggak minta lunas. Kalau ini DP, kalau mau masuk kan nanti dia masuk nih tanggal ini sore ini, suruh lunasin dulu coba. Ini setengah, kataku dosen mata duit. Akhirnya mau nggak mau barusan transfer ya. Kunci kalau yang bapak yang dulu yang seberang itu terserah, gampang bu, gampang itu kan langsung saya WA kan. Pak belum sempat ya besok nggak apa-apa bu, gampang. Namanya anak-anak ya Pak, tiap tahun itu ganti kos juga Pak. Nah nanti dia bukanya, saya pikirnya bukanya menyuruh orang itu lagi dong. Dari ujung Monteng ke? Aku mau solo ya seitu sih ya Pak sebelum solo. Kasih maaf iya ini lewatin kamu ya Pak. Iya maunya yang sampai rumah enak gitu loh, tinggal di rumah gitu. Bisa nggak gitu ya? Yang hari ini baru ya. Pas di depannya itu Pak. Di depan seberangnya itu. Oh, seberangnya situ ya. Dulu kan ada juga kargo apa sih yang barengan sama bis gitu loh. Apa sih kargo apa sih? Iya pokoknya ada bisnya juga dia apa gitu.